Nasib naas yang dialami Ramdhani, sopir angkot 08 jurusan Cisaat Sukabumi ini terjadi saat korban melintas sebelum lampu merah degung. Ketika itu hujan turun dengan deras disertai angin kencang. Tiba-tiba dahan pohon patah dan menimpa angkot yang dikendarainya. Beruntung saat itu sedang tidak ada penumpang, bahkan Ramdan dan temannya Erik tidak terluka. Batang pohon hanya merusak kaca bagian depan mobil saja. Namun peristiwa tersebut mengakibatkan kemacetan lalu lintas, sehingga petugas gabungan mengevakuasi dengan memotong batang pohon yang menghalangi jalan. Sebagian petugas lainnya mengurai kemacetan. Angin hujan deh. Posisi lagi jalan apa berhenti? Kondisi lagi hujan besar. Terus kemana di lebet penumpang apa gimana? Ya, posisi lagi kosong. Kang kerugian gimana kang? Berapa kira-kira? Kurang tahu nih. Ya. Terluka nggak kang? Hujan gede. Itu apa? Pohon itu menimpa apa bang tadi angkot. Pas jat? Angkot. Dua angkot ya. Terus ada sedan satu tapi jalan itu. Kondisi angkotnya gimana bang? Ya? Kondisi angkotnya? Tapi cuman itu dikit apa rusak dikit depannya. Nggak ada yang terluka, nggak ada. Dari Sukabumi, Muhammad Satri melaporkan untuk Dinamika.